وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله. Makasih saudara pengacara majlis, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya ingat Ustaz Aslin tadi. Oh bukan. Tuan-tuan, kita nak membina baru dah tak gayat kursi tu dah tukar lah tuan-tuan, jatuh tu ustaz lah. Dapat kursi ni sedap sikit, English style. Tuan-tuan, kita nak membina masjid ni mempunyai banyak step, banyak prosedur untuk membina masjid. Bukan boleh buat masjid ni main pacak buat masjid. Nak siap masjid macam ini tuan-tuan, macam-macam benda yang kita kena buat. Dari minta kelulusan supaya dapat buat masjid, kelulusan tanahnya, kelulusan plannya, dah ada duit, cari dana pula buat, melalui pelbagai perancangan, akhirnya masjid kita pun siap. Maka kalau perancangan dia betul, perancangan dia baik, masjid kita akan jadi baik. Masjid akan jadi elok, tak ada retak, tak ada tersumbat. Dia akan jadi elok belakang. Sebab kita merancang pembinaan dengan begitu baik. Apa benda pun kalau dirancang dengan begitu baik, insya-Allah hasilnya adalah baik. Banyak manusia yang merancang macam-macam benda, tetapi di antara perkara yang paling jarang dirancang ialah macam mana nak mati dalam keadaan yang baik. Jarang orang buat perancangan mati dalam baik. Perancangan kamu apa? Mati dalam husnul khatimah. Oh jarang. Yang banyak dirancang ialah lepas pencen apa nak buat. Yang banyak dirancang ialah aku nak beli kereta apa. Yang banyak dirancang ialah aku nak buat langsir raya ni apa jenis. Yang banyak dirancang siang malam tak habis-habis ialah rancang macam mana nak buat majlis perkahwinan. Nak buat dekat dewan ke, nak buat dekat masjid ke, nak buat dekat sekolah agama ke, nak buat kat padang ke, ataupun pacak kemah depan rumah. 6 bulan bincang, setahun bincang. Catering siapa, laut jenis apa, nak bersanding ke tidak, nak air qadi siapa, nak sedondon ke tak sedondon. Oh, bincang habis-habisan, habis-habis detail tuan-tuan. Sampai ada wedding plannernya pergi mesyuarat siang malam. Caterer ni tuan-tuan, dia bagi kita rasa makanan 4 kali. Tak sedap. Rendang tok tak sedap. Tak sampai saya punya cita rasa. Buat pula rendang nenek pula macam. Tak sedap juga. Tukar lain, saya nak rendang opah pula. Lah, sepaknya kita tuan-tuan. Ui, tapi benda yang paling kita jarang bincang ialah macam mana nak mati dalam keadaan baik. Sebab itu tuan-tuan, kalau masjid kita boleh rancang dengan begitu baik supaya masjid ini jadi elok, kenapa kita tak rancang hidup kita menjadi baik supaya mati kita menjadi baik? Sebab semua orang akan merasai kematian ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Rancang elok-elok tuan-tuan jadi elok. Saya nak rancang ke masjid tuan-tuan ni pun macam-macam buat. Kereta apa nak bawa? Nak naik ETS ke, naik Grab ke, naik Uber ke, naik bus ke, naik apa? Rancang pukul berapa nak bertolak dari Ipoh sampai di KL, nak pergi ke mana, nak bawa apa, duit apa, lesen apa, semua rancang. Sampai di masjid tepat orang sembahyang maghrib, perancangan dia akhirnya jadi elok. Tuan-tuan, di antara benda yang paling jarang kita rancang ialah bagaimana nak dapat anak-anak yang baik. Macam mana nak dapat anak yang baik? Yang dia rancang bila nak beranak?
Macam mana nak jadikan keluarga dia baik, keluarga dia elok, anak-anak dia menjadi, dia tak pernah nak rancang. Apa kau nak jadi leman, terpulanglah pada engkau. Kau nak kahwin dengan siapa pun lehawe, terpulanglah pada engkau lehawe. Hari ini punya bapak jawab tuan-tuan. Engkau nak sekolah mana pun bidin, terpulanglah. Ayah ikut. Kan ayah suruh kamu hantar sekolah sana, kamu tak nak payah pula. Pulanglah. Kamu nak buat style apa pun rambut leman, bapak ikut saja. Kamu nak botak ke, kamu nak mohok ke, terpulanglah. Tipa, kamu nak jadi apa, bapak ikut sajalah. Kamu nak bertudung ke, nak buka tudung ke, nak berskirt, terpulanglah. Kamu pun dah besar panjang, kata dia. Yang ini yang kita takut ni, tuan-tuan. Kalau buat rumah, ada plan dia. Kalau buat bangunan, ada plan dia. Buat LRT, ada plan dia. Semua benda ada plan. Kenapa kita tak buat plan betul-betul supaya keluarga aku adalah keluarga yang terbaik. Anak-anak aku adalah anak-anak yang terbaik. Aku mati nanti, aku akan menjadi yang terbaik, tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan jaga keluarga kamu daripada api neraka. Allah pesan tu, jaga diri, jaga keluarga daripada api neraka. Apa makna jaga diri? Dari hujung rambut ni kena jaga sampai hujung kaki. Seluruh ni kena jaga. Seluruh ni kena jaga. Takut, tuan-tuan. Takut, oh ya, benda yang paling kita kena takut bukan perompak. Saya ulang balik. Bukan perompak orang yang paling kita kena takut. Perompak pun mati je. Samseng kamu dusun pun makan nasi macam kita juga. Sakit perut, samseng kamu dusun tu tuan-tuan, ke jamban juga pergi dia. Apa yang takut dengan samseng? Habis kuat orang jahat, dia boleh bunuh kita. Dia cekak kita, dia bunuh. Habis-habis zalim dia boleh buat, dia kerak 18. Dia ambil kapak, dia kerak 18, bulan tundram, dia simen. Campaklah lombong, selesai masalah. Selepas dia kerak 18 itu, ustaz, dia boleh buat apa? Tak buat apa. Dia balik rumah, tunggu polis tangkap dia. Atau mayat jadi apa? Mayat tak jadi apa, mayat jadi mayat. Mayat tu hidup balik tak, ustaz? Tak hidup dah, habis dah. Tunggu kiamat pula hidup balik. Oh, kalau gitu belum something. Kalau begitu belum something. Apa tak something pula, ustaz? Kerak 18. Something gila tu, ustaz. Ish, tak ada something lah. Ada satu lagi tempat yang lebih something daripada itu. Di mana, ustaz? Neraka. Dibakar sampai hancur, hidup balik. Diseksa sampai hancur, hidup balik. Diseksa, hidup balik. Diseksa, hidup balik. Woi, dahsyat tu, ustaz. Ya. Tak mati-mati, ustaz. Dah. Siapa punya angkara tu, ustaz? Dah mati, kena seksa, hidup balik. Mati, kena seksa, hidup balik. Siapa punya angkara tu, ustaz? Penyamun tarbus kah? Bukan. Pembunuh upahan kah? Bukan. Habis tu siapa, ustaz? Diri awak sendiri. Diri kita sendiri. Diri kita sendirilah yang menyebabkan kita masuk neraka. Kitalah yang menyebabkan kita ni duduk selama-lamanya dalam neraka. Hum fiha khalidun, duduk kekal selama-lamanya dalam neraka. Sebab rambut awak, awak tak tutup. Awak perempuan, wajib tutup aurat. Awak tu isteri, wajib tutup aurat. Awak tu anak dara, orang perempuan, wajib tutup aurat. Awak tak tutup, tak taubat pula, sampai ke mati tak tutup. Dibakar rambut awak, kepala awak dalam neraka ni dengan sebab awak tak menutup aurat. Sekarang salah siapa? Siapa yang paling zalim? Orang itu atau rambut awak sendiri? Awak sendiri. Sebab tu yang paling kita kena takut ialah tubuh badan kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata, jaga diri kamu. Qu anfusakum. Ni, mata kita ni, tuan-tuan. Duk tengok maksiat, duk tengok aurat orang. Mata ni. Allah ambil bara api neraka, Allah campakkan masuk dalam mata. Ditekan masuk dalam mata ni, tuan-tuan. Hancur badannya. Hidup balik. Masuk lagi. Hidup balik. Apa kerja dia dalam dunia? Dalam dunia dulu, duk skodeng.
Asal Makcik Leha masuk tandas je, dia pun sibuk ni. Masuk ambil handphone. Balik rakam. Letak pula CCTV kecil dalam bilik tengok apa orang buat. Buka pula internet, tak apa cerita dia tengok. Ni, mata ni. Duduk pula tepi pantai, duduk tengok Mak Saleh bikini. Abang tengok apa? Keindahan alam. Dia. Salah siapa yang diseksa mata kau dalam neraka? Salah sendiri, bukan salah perogol bersiri. Tapi hari ini yang paling orang takut perogol bersiri. Yang orang takut orang minyak. Makcik Leha kat belakang. Takut apa Makcik Leha? Orang minyak ustaz. Dia takut opah. Kenapa opah takut? Kawan opah. Wampiah ustaz weh. Udah dirogol orang minyak. Opah pun takut kena rogol pak. Eleh. Habis-habis kuat dia dirogol tu makcik selesai dalam masalah makcik. Tapi kalau makcik buat dosa makcik selama-lama dalam neraka makcik. Lagi takut makcik oi. Apa dosa makcik buat ustaz? Dosa lidah. Tapi berapa ramai yang takut dengan lidah? Berapa ramai yang takut dengan lidah? Asal tengok ngumpat. Asal ngumpat tengok. Tengok orang duduk atas kerusi kita ngumpat. Demi ni orang lain di bawah, demi di atas. Ngedengar ada tadi. Nyampak pun tengoknya. Ye, kepul sakit pinggang pun. Nampak. Lantaklah dia duduk atas kerusi ke, dia duduk atas tiang. Aku suka dia ke tuan-tuan ni. Yang kita nak ngumpat tu siapa? Tengok orang gemuk kita ngumpat. Ya Allah, ini mos kampit sehari makan ni. Lantak dia pun satu gudang dia makan pun. Tapi mulut jahat. Kamu tak ada nengok tunang apa nama menantu Haji Leman semalam. Kenapa dengan menantu? Ya Allah hitam. Di mana jumpa? Kata dia. Apa masalah hitam? Ya lah menantunya hitam, anaknya putih. Udah macam ketik cicak. Lantak dia lah tuan-tuan. Hitam putih kan ciptaan Tuhan. Yang numpat buat apa? Yang tu paling banyak orang masuk neraka. Tapi siapa yang kisah dengan lidah? Siapa yang kisah dengan lidah tu? Dia tak takut dengan lidah dia. Habis tu bagaimana dia nak mati dalam keadaan baik? Dia tak rancang lidah dia supaya mati boleh mengucap. Pergi rumah orang, buat open house. Mana kamu gaya? Ya Allah, bagi rumah Kak Eton, open house. Banyak ke kuih dia, lauk dia? Ish, mana ada? Kuih semperit. Habis tu, buang masa aku pergi. Semperit, Alman London. Alman AU3 itu je. Lantaklah dia nak jamu apa pun. Yang kita kutuk pasal apa? Tuan-tuan, ada orang cakap nasib baik saya tak pernah mengutuk orang ustaz. Nasib baik saya tak pernah mengutuk orang ustaz. Memang abang tak pernah mengutuk orang daripada lidah. Tapi abang mengutuk orang daripada tangan. Daripada jari banyak mengutuk. Buka Facebook komen. Lahanat punya manusia. Buka Facebook komen. Pui jilaka. Hari ni berapa banyak bahasa lahanat, jilaka, pui. Tak berdosa ke itu? Mengutuk orang. Menggelarkan orang dengan nama-nama yang buruk. Bikstalismul fusuk. Gelarkan orang dengan nama yang buruk. Kita hari ni dah benci pada orang. Seolah-olah boleh kutuk macam-macam pada orang yang kita benci. Tengok bini dia gemuk, kita panggil dia gemuk pendek. Kita panggil dia badak. Berapa ramai hari ni tuan-tuan? Dia tak rasa bersalah. Dia tulis macam-macam, dia baca macam-macam, dia share macam-macam, dia komen macam-macam. Padahal benda tu tak betul, benda tu tak sahih, benda ni fitnah. Komen dulu, viral dulu, yang lain-lain kupikirkan kemudian. Macam mana nak mati dengan baik tuan-tuan? Sedangkan tangan ini akan buka rahsia di hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kami tutup mulut mereka di hari kiamat, ditutup. Tangan-tangan mereka mula bercakap apa yang mereka buat dalam dunia. Tuan-tuan, memang tuan-tuan tak ambil rasuah. Memang tuan-tuan tak curi duit tabung masjid. Memang
Tapi tangan tuan-tuan duk tulis yang bukan-bukan dalam Facebook, duk tulis yang bukan-bukan dalam Twitter, Instagram, itulah yang menyebabkan neraka. Beruntunglah tuan-tuan yang tak ada Facebook. Saya ucap tahniah pada tuan-tuan yang tak ada Instagram, Twitter dan sebagainya. Tahniah, tuan-tuan sangat kurang dosa. Bagus. Dan tuan-tuan jangan cakap aku ketinggalan, Facebook aku tak ada. Lantaklah tak ada tuan-tuan. Sebab itu saya cakap pada tuan-tuan tadi, kita kena rancang kematian kita. Bukan rancang kematian ini ialah bunuh diri, bukan. Rancang supaya mati kita jadi baik. Tuan-tuan tak teringinkan mati dalam keadaan husnul khatimah? Ada orang mati sedang sujud, tengah-tengah sujud mati, subhanallah. Ada yang baca khutbah, duduk di antara dua khutbah, elok nak bangun, mati. Ada yang jadi imam, tengah baca tahiyat akhir, meninggal, mati. Ada orang yang dia adalah orang yang paling balik, lewat sekali, tutup tingkap, tutup lampu, tutup segala kipas dia tutup, akhirnya dia tutup pintu masjid. Pada waktu itulah dia tergelincir, jatuh tuan-tuan, pecah belakang ni, meninggal waktu keluar daripada masjid. Tuan-tuan tak teringinkah mati hari Jumaat, malam Jumaat? Tuan-tuan tak teringinkah mati ni berpeluh di dahi ni? Mayat kita, orang tengok peluh di dahi. Kita tak tahu peluh di dahi, tapi orang nampak. Bila orang ziarah mayat kita, ya Allah, dahi dia berpeluh. Alhamdulillah. Kenapa tuan imam? Dahi berpeluh. Dahi berpeluh kepada mayat, itu tandanya mayat itu mati dalam keadaan yang baik. Jangan abang-abang bila mak mati, ayah mati, besok biar ambil spray pula. Dia spraynya mayat bapak, biar nampak berpeluh kata dia. Peluh otak kamu, kamu ingat boleh spray-spray ke? Ya Allah. Kalau saya cakap tadi, kita boleh mati dalam keadaan yang baik. Mati dalam keadaan tidak putus silaturahim. Mati dalam keadaan menyambung silaturahim. Mati dalam keadaan bersedekah. Mati dalam keadaan menjadi ahli masjid. Mati dalam keadaan sentiasa menunaikan ibadah. Tak pernah tinggal kewajipan. Orang ini insyaAllah matinya berpeluang mati dalam keadaan yang baik. Sebab ada orang tanya saya, ustaz, mati hari Jumaat ni lepas siksa kubur ke ustaz? InsyaAllah lah, lepas lah. Tapi kawan saya tu semayang tidak ustaz. Habis tu hari Jumaat mati, pagi Jumaat pukul 8. Yalah pun masalah, ya, dia semayang tidak, puasa tidak, apa pun tidak ustaz, mati Jumaat. Aduh. Yalah pun masalahnya. Masalah saya ustaz, imam saya meninggal hari Rabu. Yang semayang pula hari Rabu, yang tak semayang hari Jumaat, apa cerita ustaz? Saya jawab, Nabi Muhammad pun wafat hari Isnin. Ada masalah? Ada masalah? Rasulullah wafat hari Isnin, ada masalah? Tak ada pun. Matilah hari apa pun, kamu akan lepas siksa kubur kalau kamu orang baik. Cuma kelebihan Jumaat itu sahaja. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, jom kita rancang supaya mati dalam baik. Kita rancang supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa dia? Hutang bayar. Bayar hutang. Yang mana ada buku 35 tu, clear lah elok. Ikan tak bayar, duit sayur tak bayar. Bayar. Hutang. Hutang pada mak, hutang pada isteri, bayar. Hutang pada jiran. Umrah boleh pergi, jiran sebelah hutang 200 tak bayar. Macam mana nak mati baik? 5 beranak pergi umrah. Jemput pula jiran yang dia hutang tu. Jemputlah buat kenduri sikit. Kata dia, nak ke mana? Umrah. Kata dia. Dalam hati jiran tu cakap tu, hutang aku 200 tak dibayar, umrah dia boleh pergi. Tuan-tuan ingat bahagia ke umrah tuan-tuan? Tak bahagia. Jadi bayar hutang. Clear kan? Alhamdulillah ustaz, saya setakat ni tak adalah hutang-hutang. Clear ustaz. Alhamdulillah, syukur ustaz. Alhamdulillah Abang Haji tak ada hutang. Tapi Abang Haji ada buat balik pinggan masjid. Besen masjid buat balik. Bulan Ramadan dah 2 tahun dah. Buat balik bihun lepas more, tak habis bihun. Buat balik satu besen. Hui, hui ya, hui buat balik. Sampai sekarang tak pulangkan balik. Pinggan masjid tu.
Masjid AU3 tulis bawah pinggan tu, tapak pinggan tu tulis. Bila buat kenduri tuan-tuan doa selamat, Tok Siak pergi kenduri, dia cam pinggan masjid. Daripada jauh dia tengok, rasa macam pernah tengok pinggan ni. Bila tuan rumah ke dapur, dia selak punggung pinggan tu. Dia masjid punya, nampak tuan-tuan. Pulangkan balik. Macam mana nak mati dalam baik? Harta anak yatim kita rembat, harta pusaka kita bahagi dengan tak betul. Sekarang kita rancang kematian kita, tidak ada masalah daripada harta. Mana harta syubhah kita tolak, mana harta haram kita tak mau masuk pun dalam keluarga kita. InsyaAllah daripada sudut harta, clear tuan-tuan. Yang kedua, macam mana kita nak rancang kematian kita supaya kematian kita ni jadi baik? Silaturrahim. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Siapa manusia yang paling rugi? Manusia paling rugi kata Allah ialah orang yang memutuskan silaturrahim sedangkan Allah menyuruh menyambung silaturrahim. Rugi tak tuan-tuan? Apa ruginya ustaz putus silaturahim? Apa ruginya? Tadi abang sembahyang maghrib? Ya. Yeah. Nanti abang sembahyang isyak? Ya. Yeah. Pagi tadi abang sembahyang subuh? Ya. Yeah. Jangan tanyalah ustaz, saya tak pernah tinggal sembahyang ustaz. Bagus. Puasa 6 dah habis? Saya seminggu lepas raya dah habis ustaz. Puasa Ramadan habis? Kalau puasa 6 pun saya buat, takkan puasa Ramadan saya tinggal? Bodoh punya soalan kata dia. Woi, garangnya abang ni. Punya banyaknya amalan abang tapi semuanya ditolak, tergantung di awang-awangan sebab abang putus silaturahim. Tak rugi. Puasa tak ada pahala, semayang tak ada pahala, haji tak ada pahala, walaupun yang azan pada tuan-tuan ni imam Masjid Syah Alam nak turun ke Mekah panggil nu Syekh nu Al-Fatani nu tu imam Bilal kita Masjid Syah Alam nak ambil berkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hoi, nak ke mana ni abang? Saya nak buat haji. Doakan saya mendapat haji yang mabrur. Tolong tengok-tengoklah rumah saya. Habis-habis azan tuan-tuan, orang tolak dia dalam kereta. Dah, jalan terus, jangan tengok, jalan terus. Tok imam pesan. Kan orang tua-tua pesan, kalau pergi Mekah jangan tengok belakang. Jangan pandang belakang. Terus pergi tegak naik kereta tuan-tuan sampai nu tabung haji nu. Bila pegawai tabung haji tanya mana dia pasport, tinggal di rumah. Kenapa tinggal di rumah? Kenapa tak ambil? Dah ingat tapi dia orang pesan jangan pandang belakang, makcik terus sajalah. Ah, makcik duduk sini, kita orang pergi ya. Bye bye. Tuan-tuan, kita pergi haji punya berdoa, doa selamat macam mana Allah nak terima dengan jiran sebelah rumah kau, kau tak cakap. Dah berapa hari tak bercakap? 3 hari? Bukan. 3 bulan? Bukan. 3 tahun tak bercakap. Macam mana Allah nak terima ibadat tuan-tuan? Sebab itu Allah Ta'ala kata itulah orang yang rugi. Dah, kita sambung silaturahim. Dia parti apa pun kita baik. Dia pangkah mana pun jangan boikot. Dia adalah saudara kita dalam agama. Hari ini orang bergaduh pasal apa? Kita di Malaysia ni tuan-tuan, di Syria bergaduh pasal lain, di Yaman bergaduh pasal lain, di Mesir bergaduh pasal lain, di Malaysia ni berperang bergaduh pasal apa? Pasal pangkah. Pasal pangkah. Macamlah pangkah tu tiap-tiap hari. Pangkah ni 5 tahun sekali je. Cet-cet balik. Tapi bergaduhnya 1 hari 24 jam selama setahun. Selama 5 tahun hanya nak nunggu pangkah, bergaduh siang malam. Cukuplah kita bergaduh 1 hari je waktu mengundi, lepas tu baik balik. Ini pergi masjid bergaduh pasal parti, duduk di pejabat bergaduh pasal parti, dalam Facebook bergaduh pasal parti, pi duduk kedai kopi bergaduh pasal parti. Siapa suruh? Sampai kita berpecah belah dalam masjid, berpecah belah dalam satu taman. Siapa suruh? Nanti datang pilihan raya, kau pangkah lah. Sekarang biar yang pangkah tu atromen sudah. Gini dia pangkah, biar dia seorang. Yang kita saling pangkah, memangkah tu buat apa?
Buat apa tuan-tuan sampai bermasam muka, kutuk mengutuk, perli memerli? Allah tak bagi tuan-tuan. Wala tadabaru, kan Allah pesan. Wala tahasadu, wala tajasasu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Nabi pesan tu, jangan hasad menghasad, jangan dengki mendengki. Jangan saling marah memarah, jangan saling benci membenci, jangan boikot memboikot. Wala tadabaru, jangan boikot memboikot, belakang membelakang, jangan jangan. Masuk dalam masjid tengok-tengok tok imam jadi imam. Siapa imam? Haji Dola. Aku balik. Balik sembahyang Jumaat. Eh, orang nak sembahyang Jumaat, aku balik ah. Malah, hey, orang nak sembahyang orang ni. Ah, balik. Sembahyang rumah. Boleh ke sembahyang di rumah? Tuhan pun faham masalah aku. Sudah. Dia ingat Tuhan tu pak menakan dia kot tuan-tuan. Sembahyang Jumaat di rumah tuan-tuan bayangkan. Apa kejadahnya tuan-tuan? Kita hari ni di Malaysia bergaduh sebab dua. Nombor satu bergaduh pasal fahaman. Tadi ada orang hantar mesej pada saya, ustaz, adakah membaca doa bersama imam lepas sembahyang itu bid'ah? Adakah membaca doa bersama imam selepas sembahyang berjemaah itu adalah bid'ah? Saya tanya kenapa bid'ah pula? Sebab ada ustaz kata bid'ah. Lantak dia. Doa disuruh, ud'uni astajib lakum. Doa tu disuruh, macam mana nak berdoa tu pulang. Nak doa seorang ke, nak doa ramai ke, tu pulang lah. Selagi mana doa tu bagus, terpulang. Selagi mana doa tu di tempat yang baik, terpulang. Yang tak boleh doa dalam jamban. Masuk jamban boleh doa. Duk cangkung tu jangan doa dah. Allahumma barik lana. Itu salah. Haram lah tuan-tuan. Itu pun nak bergaduh kah? Yang kedua, kita nak bergaduh pasal apa? Pasal politik. Aduh, letih tuan-tuan. Tuan-tuan tak letih kah? Hak tua nak politik, hak muda nak politik, letih tuan-tuan. Tuan-tuan ni minat filem P. Ramlee ni, tuan-tuan minat. Saya taklah minat sangat P. Ramlee ni. Saya yang paling saya minat, hero saya Ahmad Mahmud. Tu hero saya lah, orang Negeri Sembilan. Dia berlakon ada karisma. Dia berlakon jadi Dr. Ismadi. Kasim Selamat, biarlah aku berterus terang. Memang aku mengambil sabariah daripada kau, Kasim Selamat. Tetapi bukankah aku telah mengembalikan penglihatan kau? Bukankah itu adil, Kasim Selamat? Adil, kata Tuan Doktor. Oh, tu Kasim Selamat jawab. Jadi hak operate mata tu namanya Dr. Ismadi. Kasim Selamat tu siapa? Ahmad Mahmud. Dia jadi hang jebak cerita hang tuah. Tuah, pada firasatku tuah, selagi keris Taming Sari ini berada di tanganku, kau tidak akan dapat membunuhku tuah. Ketepilah kau daripada pintu itu tuah. Biar aku turun kau amuk seluruh pengkhianat-pengkhianat itu. Tu nama dia hang jebak. Dia berlakon penuh dengan karisma Kapur. Nah, suara dia pun sedap. Bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna, selalu di jiwa menjelma rasa kasih belaka. Tu suara Kazim Ilyas. Baik. Baik. Hero nombor dua saya, Nurdin Ahmad. Berlakon air mata dengan seriusnya. Kajang Pak Melo, kajang. Kajang saya mengkuang layu. Dagang Pak Melo, dagang bertempat. Dagang saya musafir lalu. Kerah hati tuan-tuan, Pak Damak ni. Pak Melo minta maaf, tak mau. Sudahlah Damak, ampunkan aku Damak. Sedangkan Nabi mengampunkan umatnya. Itu Nabi Pak Melo, saya bukan Nabi. Oh, sudah. Tu nama dia Nurdin Ahmad. Hero saya hak minat nombor tiga, barulah P. Ramlee. Dia buat filem genius. Tuan-tuan tengok filem Alibaba Bujang Lapuk. Sajan, ini malam pergi ke kota Baghdad, kau bangkai ke rumah Kasim Baba. Nanti kita rompak rumah Kasim Baba. Ai ai cip, jawab Ibrahim pendek.
Dia masuk kota Baghdad, dia pangkah rumah Kasim Babah. Datang Sarimah, dia padam, dia pangkah dekat toilet. Jamban sebiji tu. Datang penyamun malam tu, tuan-tuan. Cip, itu rumah Kasim Babah, cip. Serbu, kasih apa lagi? Pecah. Dia orang pecahkan jamban, tuan-tuan. Silap pangkah. Akhirnya semua dapat taik. P. Ramli nak bagi tahu, kalau tuan-tuan silap pangkah, tuan-tuan dapat taik. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, fikir. Bukan aduh siang malam bagi petang. Apa kita dapat? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak ajak pada tuan-tuan, kita rancang kematian kita. Silaturahim kita jadi baik. Baik dengan semua orang. Berkasih sayang, tegur menegur, tolong menolong. Akhirnya mati baik. Yang ketiganya, mati dalam keadaan baik itu apa? Mati sebagai seorang anak yang soleh dan soleha. Tak pernah tengking mak bapak, tak pernah lawan mak bapak, sentiasa taat pada mak bapak. Memang kau akan mati dalam keadaan baik. Bagaimana nak jadi mati dalam baik? Rancang dia. Tiap-tiap hari sembahyang sunat tak pernah tinggal. Witir tak pernah tinggal. Tahajud tak pernah tinggal. Taubat tak pernah tinggal. Duha tak pernah tinggal. Sembahyang sunat dia. Tuan-tuan, orang ini insyaAllah mati pun ketika solat. Inilah dia tuan-tuan, perancangan bagaimana nak mati supaya mati baik. Tapi sayang tuan-tuan, kita akan mati tapi jarang kita rancang macam mana aku nak mati. Itu yang kau suka nak buat maksiat. Dia tak fikir dia nak mati ketika sedang melakukan maksiat. Begitulah tuan-tuan dengan keluarga. Kita kena rancang keluarga. Yang datang malam ni tuan-tuan, 50% orang yang dah berkeluarga. Dah ada cucu pun, apa lagi nak rancang? Yang datang tuan-tuan, berapa orang yang belum kahwin? Yang belum kahwin lagi ramai. Yang belum pernah kahwin sikit. Itu masalah tuan-tuan. Lihat datang malam ni, cicit pun dah ada dah. Apa lagi kita nak rancang tuan-tuan? Kalau kita nak rancang supaya aku nak dapat, aku umur 18 tahun, aku nak dapat orang macam mana? Itu nama dia rancang. Sebab tu hari ni ada orang rancang seawal usia darjah 6. Tu dia, darjah 6 dah merancang nak kahwin. Pakwa darjah 6, makwa tingkatan 2. Makwa tingkatan 2, pakwa darjah 6. Dating kat KFC. Wah, nanti kalau kita kahwin, anak kita berapa orang eh? Budak darjah 6 tanya tu. Kencing pun bengkok, cakap banyak. Belum betul lagi time tu. Jadi adik-adik, abang-abang, akak-akak, kita rancang. Kalau kita dah kahwin, sekarang anak kita belum kahwin, tuan-tuan lah yang merancang perkahwinan anak tuan-tuan. Siapa jodohnya? Siapa yang terbaik buat anak kita ini? Rancang supaya dia jadi terbaik. Kalau kita belum kahwin, kita rancang siapakah untuk aku yang terbaik? Jodoh. Saya habis da'i hari Ahad yang lepas. Siaran langsung TV3 tu. Tuan-tuan tengok, saya duduk cokong. Bukan cakap apa pun, menung. Tengok orang tuan-tuan. Hari Ahad ni pun macam tu juga. Itulah kerja saya, duduk cokong. Tengok tuan-tuan. Tak tahu, dia orang tanya saya jawab. Kalau dia orang tak tanya, menung lah saya. Tadi saya buat rakaman di Shah Alam tadi pagi untuk TV3. Tuan-tuan cuba tengok hari Ahad lepas. Habis pukul 10.30, 10.40, siaran langsung pun habis. Adakah saya balik? Tak. Pukul 12 tak balik. Nak selesaikan cabutan undi untuk minggu depan. Nak selesaikan rakaman wartawan temu ramah kawan ni, nak ambil gambar-gambar sana, gambar sini. Nak buat persiapan, nak bagi semangat pada orang budak hak terlupa, kita kena bagi semangat. Semua kena ada. Yang paling banyak nak bergambar dan nak jumpa. Ada 3 anak dara datang jumpa saya. Datuk, nak jumpa sikit, kejap boleh tak? Saya ada interview sikit, reporter dah tengah tunggu dah. Kejap je Datuk. Kejap. Okey, ambil gambar dulu Datuk, boleh tak? Boleh. Saya buat ambil gambar dengan orang perempuan insya-Allah. Yang masalah dengan orang jantan je tuan. Gini saya ambil gambarnya.
Nak cakap sikit je, kejap. Kalau nak tunggu, tunggu lepas saya jumpa reporter. Habis jumpa reporter, tuan-tuan, tiga orang ni tunggu anak dara ni. Ya, soalan akak. Ustaz nak tanya sikit. Kenapa kami tak dapat jodoh? Oh, sudah. Kenapa kami tak dapat jodoh? Akak umur berapa? Saya 28. Dia 29. Dia 28. Kenapa berat sangat jodoh, Ustaz? Kami tak tahulah. Akak kerja apa? Saya pensyarah. Ketiga-tiga kita pensyarah. Oh, patutlah berat. Siapa berani dengan lecturer? Kalau kita orang laki-laki, orang kampung macam saya, kahwin dengan lecturer macam akak bertiga, confirm saya kena lecture. Memang kita orang tak berani pun. Itu masalah kami orang laki-laki ialah kami takut. Takut sangat. Tambah-tambah pula banyak yang saya berlaku jumpa ialah anak dara yang jadi eksekutif, anak dara yang jadi lecturer, anak dara yang jadi doktor. Ni tak kisah. Jodoh siapa pun tak kisah. Yang lebih-lebihnya siapa? Mak bapak dia. Tu yang jadi masalah tu. Mak bapak tu. Datang meminangnya, anaknya doktor yang datang minangnya kera ni. Kera ni. Dulu N49 ke N41 dulu ni tuan-tuan. Minta maaf lah, kami orang perempuan nak tanyalah, anak turunannya kerja di mana? Oh, anak saya kerja di JPJ. Apa kerja dia? Mengarah ke? Tidak. Kera ni. Anak kita orang doktor. Nampak? Mak tu jawab, anak kita orang doktor. Baliklah tuan-tuan, hey, dah jawab macam itu. Doktor mesti dengan doktor. Tak mau dia dengan kera ni. Tak mau dia. Elok pula yang datang minang tu tuan-tuan, bapak kerani ni naik motor lekap. Balik-balik turun pada rumah tuan-tuan, tak hidup pula enjin motor orang lekap tu. Terus start tak hidup. Sudah. Lelah mak dia tolak motor tu. Bapak duduk atas, mak tolak. Bum, patah balik habis mak dia hidup enjin lah. Gelap masa depan tuan-tuan. Kadang-kadang yang jadi berat tu bukan masalah kamu bertiga. Masalah mak bapak memilih. Yalah anak saya, saya tak ada milih Ustaz kan, janji baik lah kan. Tapi anak saya ni doktor lah kan, nampak? Apa kau cakap macam itu? Apa kau cakap? Makcik, kalau makcik nak doktor, dekat rumah kita orang banyak makcik. Duduk tepi longkang, bawah longkang gini doktor banyak makcik. Doktor private lagi makcik. Bukan kerajaan tu, private tu. Nombor dua, saya cakap akak, Allah bukan saja-saja melambatkan jodoh akak. Sebenarnya Allah nak simpan kepada akak satu jodoh yang sangat baik. Bila saya cakap macam tu tuan-tuan, turun menangis. Tak ada orang nasihat macam ini Ustaz. Sebab mungkin jodoh akak bukannya anak teruna. Mungkin jodoh akak ialah duda. Kita tak tahu kak, jodoh. Mungkin laki itu sekarang ada isteri. Baik sangat laki-laki ini. Isteri dia kena kanser sekarang. 3 tahun duduk tunggu di hospital. Isteri kena kanser. Sanggup ambil cuti tanpa gaji. Jaga isteri sampai isteri mati. Anak 2 orang. 4 bulan menduda, 5 bulan menduda. Akak kahwin dengan dia. Alangkah bertuahnya akak. Isteri dia sakit, dia bela akak. Makna laki-laki ni sangat bertanggungjawab. Allah simpan laki-laki ni untuk akak. Nama ini apa? Rahsia Tuhan. Sabarlah akak. Akak tunggulah. Siapakah jodoh yang akan diberikan pada akak? Jodoh minta pada Allah. Mungkin dia sekarang ini ialah suami orang. Sampai satu hari isteri dia cakap, abang, kalau abang nak kahwin lain, kahwinlah. Saya izinkan. Kita tak tahu. Mungkin juga jodoh akak ini anak teruna. Tetapi masih lagi muda. Umur dia baru 6 tahun. Allah simpan lagi 20 tahun untuk akak. Akak 26. Akak dia 26. Akak 48. Allah bagi jodoh. Kita tak tahu kak. Bukankah hari ini ada jodoh di Indonesia? Makcik 75. Anak suami-suami dia 16 tahun. Berapa tahun dia tunggu tuan-tuan? Umur 75 dapat suami 16 tahun.
Wartawan tanya dia, "Mas, kenapanya kamu kahwin dengan istri kamu, Mas?" "Ya, saya suka. Ya, saya suka." "Ya, Ibu, kenapa Ibu?" "Ibu pun suka," kata dia. Kita tak tahu jodoh. Yang ketiga, akak ada mak. Ada mak, akak ada mak semua. Mak ayah kita pun ada. Sebab itulah Allah tak bagi akak kahwin sekarang. Sebab Allah menyuruh akak mengutip pahala sebanyak-banyaknya menjaga mak dan ayah. Kalaulah akak kahwin sekarang, berapa banyak isteri ikut suami. Dia tak jaga mak, dia tak tolong mak, dia tak tengok bapa, akhirnya pahala tak ada. Derhaka pula dengan mak. Sebab nak kahwin, mak tak bagi, derhaka. Pilihan bukan pilihan mak, derhaka. Berapa banyak dosa akak. Patutnya akak bersyukur pada Allah. Akak boleh jaga mak, akak boleh jaga bapa akak. Berapa banyak pahala akak. Lagi kuat dia menangis. Akak tahu ada berapa banyak orang yang kahwin-kahwin dengan suami langsung tak tengok mak, ikut suami. Sia dekat mak. Akak tahu tak? Berapa banyak isteri-isteri, anak-anak dara lepas kahwin tinggal mak. Ikut suami dia nun ke Afrika. Dia kahwin orang Nigeria. Langsung hilang terus. Subhanallah. Yang kelima, kenapa Allah tak bagi akak kahwin lagi akak? Akak ingat orang yang kahwin tu banyak pahala ke? Akak ingat orang isteri ni banyak pahala ke? Banyak isteri dapat dosa. Bantah suami dia. Tudung labuh. Bantah suami pun labuh. Dilabuhnya suami dia. Tudung ni sampai kelutut. Mata ni bercelak hitam. Bertasbih begini zikirnya. Subhanallah, subhanallah. Tetapi dengan tali tasbih itulah dia kejut suami dia bangun tidur. "Oi, bangunlah, subuh." Dia rotan dengan tasbih. "Bangunlah." "Subhanallah, subhanallah, subhanallah." "Hei, bangunlah, subhanallah." "Hei, akak-akak ingat akak-akak baik ke?" Memang akak-akak kejutkan suami akak-akak semayang subuh tu bagus. Cara kejut. Serupalah abang-abang. Abang-abang kejutkan isteri abang dengan penyepak. Isteri duduk atas katil, tidur dengan cucu, atas toto dekat lantai. Tuan-tuan sambil pegang pakai serban tu, ikat ekor kat dekat gigi ni. Nak pergi sembahyang subuh. Disepak isteri dia, "Bangun, subuh." Yang kepala kau pakai serban, kaki kau sepak isteri, baik ke itu? Di mana kau nak letak ayat Quran, "Wa'ashiruhun nabil ma'ruf"? Layan isteri kamu dengan cara yang baik. Mana nak letak? Bukankah Allah pesan, layan isteri dengan baik, layan suami dengan baik? Akak, akak bersyukurlah. Walaupun akak tak ada pahala jaga suami, tetapi akak selamat daripada dosa kerana tidak menjaga suami. Baiklah akak, itu saja tazkirah saya. Assalamualaikum. Pergi balik dah pukul 12. La ilaha illallah. Sebab tu saya cakap pada tuan-tuan, kita kena rancang. Rancang dengan siapa kita nak jadikan kita ini suami, dengan siapa kita nak ambil sebagai isteri. Maka Nabi bagi pesanan. Ada orang yang kahwin sebab cantik. Banyak orang yang kahwin dalam dunia ni sebab cantik, sebab cun, sebab segak. "Kenapa engkau kahwin dengan Leman Dubedah?" Ya Allah, kan pertama kali tengok tu macam macam dam di du. Itu yang rasa macam, saya tengok orang lain kan tak rasa apa tau. Tapi tengok dia rasa macam dak di dalam dada. Tengok orang lain memang tak rasa apa. Tengok Ustaz Kasim pun tak rasa apa tau. Tengok dia tu, ya Allah, sebab apa? Matanya biru. Wow. Itu yang cantik tau, hidung mancung. Orang mana? Pakistan. Cantik. Yang kedua, ada orang kahwin sebab keturunan. Kenapa gaya? Kamu kahwin dengan dia gaya? Sebab saya keturunan Sharifah, dia keturunan Said. Memang cantiklah Sharifah and Said, cantiklah. Nampak? Awak keturunan apa? Saya raja. Dia raja kapur. Memang kita eloklah. Oh, keturunan. Yang ketiga, kenapa awak kahwin dengan dia? Saya kahwin dengan dia sebab hartanya. Memang dia dah tua, 85. Saya tak kisah sangat. Yang penting, macam dia, kan dia boleh bagi jaminan pada saya. Walaupun dia dah tua, bertongkat 4 pun saya rasa okey lah. Duit dia banyak. Yang kelima, ada orang yang kahwin kerana agama.
Kata Rasulullah, dalam banyak-banyak ini kau ambillah yang agama, agama yang paling bagus. Yang kedua, Rasulullah pesan pada kita, nak ambil orang jadi isteri kamu, nak ambil orang jadi menantu kamu, tengok siapa mak bapak dia. Pilih juga dia bukan kerana dia, pilih juga kerana siapa mak bapak dia. Bapaknya bagus, mak dia bagus, keluarga dia bagus, ambil anak dia. Walaupun anak dia, tuan-tuan, gigi terlebih. Ha, gigi terlebih, sikit je pun. Kalau setakat gigi terlebih, tuan-tuan ambil hammer, ketuk ke dalam, tenggelam balik dia. Apa susah? Yang penting mak bapak dia bagus. Yang penting pekerjaan mak bapak dia, ya Allah, mulianya mak bapak. Makanan halal, pendapatan halal, bersih, bersih. Maka anak dia juga jadi bersih. Ambil jadi isteri, ambil jadi suami, ambil jadi menantu. Ini yang saya katakan tadi, rancang. Kemudian tuan-tuan, bila dah kahwin dengan isteri, dengan suami, rancang. Saya nak jadikan suami saya, isteri saya, sumber untuk dapat pahala. Subhanallah tuan-tuan. Rancang. Aku nak jadi isteri solehah. Bukankah Nabi cakap, mana-mana perempuan yang sembahyang 5 waktu, mana-mana perempuan yang puasa Ramadan, mana-mana perempuan yang jaga faraj, mana-mana perempuan yang taat pada suami, masuklah syurga mana-mana yang dia nak masuk, melalui pintu manapun. Aku nak ambil yang ini. Aku nak sembahyang, aku nak puasa, aku tak nak berzina, aku nak taat pada suami aku, masuk syurga daripada mana-mana pintu yang dia nak masuk. Kalau akak-akak rancang macam itu, seronok. Ini masalah dia, kita tak mau rancang. Kita dengar penasihat 25%. Kita dengar penasihat tu banyak. Bila kita tengok, bila dia tengok seorang isteri taat pada suami dia. Leha, oi, aku tengok kamu ni, oi, layan betul, oi, suami kamu ya. Suami kamu nak air, kamu hantar. Suami kamu nak ke masjid, di strikernya kamu semua. Ya Allah kamu ni, kalau aku hidup. Dia ingat apa? Dia ingat kita ni kena mamak ke? Dia tarik satu. Aku hidup leha. Oi. Nak buat, abang ada tangan tak? Abang ada kaki tak? Ada. Pergi bancuh sendiri. Oh, dia tak nak syurga kak. Dia tak nak syurga, biarlah dia. Akak nak syurga. Sebab tu akak-akak Nabi pesan, kalau suami berhajat, sedang memasak pun, tutup api dapur. Layan suami. Layan suami. Tengah masak cukup tiaw tu. Kutiaw masak. Leha, main tidur main, tutup. Tutup api, kutiawkan dia dulu. Subhanallah. Sampai tahap macam itu. Sampai suami Nabi pesan kan, kalau suami berhajat, walaupun sedang menunggang unta sekalipun, tengah naik unta, aku berhajatlah leha, jom dah. Bukan maknanya tuan-tuan, tuan-tuan balik kampung ke Negeri Sembilan naik Honda Cup, nak balik raya sampai tengah malam tu, abang berhajatlah beda, terpulanglah budak, masuknya ladang sawit tuan-tuan, bawa bertenang tuan-tuan, ular tedung sela ada, babi hutan ada abang, kan masuk paper nanti kan. Nak cerita bahawa Islam menyuruh kita buat yang terbaik kepada suami yang membuat baik pada kita. Kita rancang keluarga kita. Kemudian kita rancang macam mana supaya anak kita dia jadi anak yang soleh. Kita boleh rancang. Sebab Nabi kata, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak ini lahir dalam keadaan bersih putih. Tuan-tuan nak corakkan dengan warna apa? Tuan-tuan nak jadikan dia batik Kelantan, tuan-tuan nak jadikan dia batik Jawa, batik Terengganu. Terpulang pada tuan-tuan. Anak kita tuan-tuan adalah bersih. Kita yang mencorakkan dia. Kalau daripada kecil lagi dah bagi handphone pada dia, umur 6 bulan bagi dah. Umur setahun dah ambil handphone mama. Mama nak masak. Begini budak main handphone. Maka sampai kematilah tuan-tuan, budak ni akan jadi handphone kawan dia. Lari daripada rumah sebab mak tak belikan handphone. Bunuh diri dengan sebab mak cek apa yang ada dalam handphone dia. Bergaduh dengan kakak dia hanya masalah kakak dia main handphone dia. Handphone dia adalah teman karib dia. Sekarang tuan-tuan, handphone adalah kawan yang paling rapat, bukan lagi Quran. Bukan lagi Quran sekarang ni. Kita takut tuan-tuan.
yang kita rapat Quran bulan Ramadan dulu, bersila dalam masjid tadarus selagi tak habis 30 juzuk, bersila tuan-tuan. Makcik-makcik bulan Ramadan yang lepas bergeng-geng datangnya pukul 9 lenggok-lenggok-lenggok nak tadarus. Bila habis Ramadan, di mana Quran? Yang paling rapat dengan kita sekarang ialah handphone. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dilunjurnya kaki. Ingatkan nak buat apa? Rupa nak buat pula handphone. WhatsApp. Apa tu kau semayang WhatsApp untuk dia? Ada lagi zikir. Tambah pula ada ustaz pula cakap, sesiapa yang berzikir selepas semayang, bida'ah. Lagi tak berzikir tuan-tuan. Ustaz tu tak kata pula, sesiapa yang baca handphone lepas semayang, bida'ah. Dia tak cakap. Ni yang masalah kita sekarang. Tengah-tengah semayang, handphone dalam poket. Satu masjid terdengar. Sakit tu di sini, di dalam hatiku. Rupa-rupa tu imam punya ringtone. Isteri telefon, mikrofon dekat sini. Tie clip, mic clip ni. Tak di sini, mic clip. Tak kedengar satu kampung. Apa pula? Sakit tu di sini apa? Tuan? Punya rapat. Dulu sebelum tidur, kita semayang sunat witir. Sekarang, lampu dah tutup. Anak kita tutup lampu, isteri tutup lampu. Dah pukul 11.30 nak tidur. Tapi lampu handphone masih menyala. Gini tengok. Dan bila bangun daripada tidur, dulu kita alhamdulillahillazi ahyana. Sekarang bangun tidur je raba. Siapa pula hantar mesej ni? Inilah rapatnya handphone dengan kita sekarang. Cubalah kita tukar tuan-tuan, rapatnya Quran dengan kita. Kita boleh rancang macam mana nak jadikan anak baca Quran dalam tempoh 3 tahun. Semalam saya ceramah di Slim River. Jadi saya singgah semayang dekat Tul Slim River. Habis-habis turun daripada surau, polis 2 orang. Datuk, boleh ambil gambar? Boleh. Ambil sebelah kereta kita lah Datuk. Baik. Gini. Habis tuan-tuan. Datang lagi 2 orang ambil gambar. Datang lagi ambil gambar. Oh, bila aku nak balik ni? Saya duduk, dia orang tanya pada saya hukum bela anjing. Sebab ada ustaz kata boleh bela anjing, boleh pegang anjing, tak ada masalah. Saya jawab benda tu, saya dah jawab dalam surat khabar Mingguan Malaysia minggu lepas. Saya jawab dalam surat khabar Harian Metro hukum pegang anjing minggu lepas. Bacalah bang. Saya tuan-tuan duduk tengok satu budak yang duduk cuci, pegang penyapu, duduk tengok saya ni. Dia dengar saya duduk nyembang dengan 4-5 orang ni. Saya kata dalam hati saya, dia ni India ke apa? Saya takut tegur dia. Dia pergi ke tandas, saya pun pergi ke tandas. Saya elok saya nak masuk, dia baru mok. Okey, sihat ke bro? Sihat. Gitu. Bila saya keluar, dia bagi salam ke saya. Assalamualaikum. Oh, Islam ke? Aku ingat orang India. Tak ingat orang India. Assalamualaikum bos, dia panggil saya bos. Bos, anak saya sudah hafal 27 juzuk. Anak di mana? Anak Bangladesh. Oh, awak orang Bangla ke? Saya orang Bangladesh juga. Anak saya pun Bangladesh punya ini anak saya. 27 juzuk baru umur 9 tahun. Loh, Bangla tuan. Umur 9 tahun lagi 3 juzuk nak habis. Bos, mau tanya sikit. Kalau anak saya masuk sini sekolah bos boleh ke? Saya kata di sekolah saya ada 2 pelajar Bangladesh. Satu nama dia Margub, umur dia 13 tahun. Satu lagi Makbul, umur dia 46 tahun. Dua-dua orang Bangladesh. Dua-dua duk hafal Quran. Kalau abang nak masuk boleh. Jadi macam mana mau masuk? Masuklah, bawa sini. You mau lawatan, pas lawatan ke apakah, you masuk sekolah. Nanti saya buat surat, you hantar dekat immigration, you hantar dekat JAKIM, dapat pas pelajar, you belajarlah. Terima kasih. You, bos punya sekolah mana? Manjoy, Ipoh, Al-Barakah. Terima kasih. Assalamualaikum. Tuan-tuan, kerja dia mok jamban. Kerja dia cuci dekat R&R, dekat Plaza Tol, Slim River. Tapi anak dia 27 juzuk Al-Quran, umur 9 tahun.
Saya tanya, sejak bila hafal Quran? Sejak umur 6 tahun. Kita pula umur 66 tahun tak hafal pun lakum dinukum wali yadin. Sebab tu ayat yang paling gabra kita nak jadi imam, surah hak tadi sembahyang maghrib hak tu imam baca. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum wala ana abidum ma abadtum wala. Dia mula nak marah dah tuan. Tadi je elok je nada dia tuan. Bila dia ulang tum antum antum semua tu, dia mula tinggi dah. Wala, hey wala. Budak tingkat atas ni tolong jawab. Rukuk je lah. Allahu akbar. Aduh tuan-tuan, dia 6 tahun dah hafal 27 juzuk, kita 66 tak hafal ayat 6. Ini yang saya katakan tadi, perancangan macam mana nak jadikan dia ni hafal Quran bukan setakat 6 tahun tuan-tuan. Oi, apa yang dia bagi makan, apa yang dia bagi minum, apa yang bapak makan, apa yang bapak minum, semuanya mempengaruhi anak-anak kita. Apa yang kita buat, tuan-tuan boleh buka dalam bab Bahrul Madzi jilid 13, bab anak. Di antara penyebab anak kita jadi hodoh perangai, dia kata di antara penyebab anak kita jadi hodoh perangai, di antara penyebab anak kita ni bila kita tengok jadi lemah perut. Tuan-tuan pernah tengok dah anak tuan-tuan jadi lemah perut? Setengah orang bila tengok anak jadi seronok. Anak balik asrama seronok, anak balik cuti seronok, anak balik daripada Kuala Lumpur seronok, balik kampung seronok. Tapi ada mak bapak bila anak dia balik, dia lemah. Dia tengok muka tu, aduh balik dah budak ni. Sekali ada pula kuali hilang tu. Dia susah hati. Yang ketiga, anak-anak menjadi tak hormat pada kita. Anak-anak menjadi penyebab kita pening, tak boleh tidur malam. Berapa ramai mak bapak sekarang tuan-tuan malam tak tidur? Yang selalu tak tidur mak bapak, insya-Allah kuliah maghrib pun dia tidur. Mak ni tak tidur, kanan salah, kiri salah, kanan salah, kiri salah. Lalah suami jaga, kenapa ni tidurlah dah pukul 1. Hei, ingat kat anak kita abang, oi. Abang boleh tidur ya anak kita macam itu? Ha, nampak mak susah hati. Abang tak susah hati ke anak kita abang? Aku satu ni dia tidur di mana abang? Abang kan dah suruh Ustaz Kazim sembahyang hajat. Ustaz Kazim buatlah sembahyang hajat. Kita tidur, biar Ustaz Kazim yang sembahyang. Oh, banyak cantik kau. Yang hilangnya anak engkau. Apa sebab kau nyusahkan orang? Boleh tak Tok Imam buat sembahyang hajat? Boleh. Boleh tak Tok Bilal buat sembahyang hajat? Anak kita hilang? Boleh. Tapi feeling tak ada. Sebab bukan anak kita yang hilang. Tambah pula upah pula RM10 lagi sikit. Allah, lagi pendek tuan-tuan. Yang mana faham? Faham. Tak faham sudah. Kalau lah yang kita feeling ini anak aku, kita sembahyang lagi betul-betul. Dalam kitab tersebut, kenapa anak ni menyusahkan kita? Jawapannya ialah, engkau pernah menyusahkan mak bapak engkau. Dengan sebab engkau pernah hodoh perangai dengan mak engkau, anak engkau hodoh perangai dengan engkau. Dengan sebab engkau pernah menyusahkan mak bapak engkau, maka sekarang anak engkau menyusahkan engkau pula. Dia balas pada anak cucu kita. Jadi tuan-tuan, kalau kita rancang betul-betul, insya-Allah di sekolah saya tu tuan-tuan, macam-macam orang saya belah. Sekolah saya ni di Manjui tu, Pusat Pendidikan Al-Barakah di Manjui ni, macam-macam version manusia saya belah. Semua saya belah. Sekarang saya tengah belah artis-artis yang berhijrah. Kan banyak artis-artis sekarang dah simpan janggut, pakai sorban, buat ceramah dah sekarang ni. Bukan ustaz je ceramah, artis pun ceramah. Saya kata dekat artis, engkau orang dulu rockers, dulu pelakon, 2 hari pakai sorban dah ceramah. Dua minggu pakai tudung dah ceramah, saya cakap. Bukan saya larang kau ceramah, dakwah silakan. Tapi dakwah ni dengan ada ilmu.
Engkau pegang mikrofon. Yang duduk mengaji di bawah ni dah kuliah maghrib di masjid ni 20 tahun. Engkau baru berubah 2 hari. Takkan kau nak ajar orang 20 tahun. Yang kedua saya cakap, engkau orang berubah bagus. Bila kau ceramah, engkau akan ulang benda yang sama setiap hari. Ketika saya dulu, saya pernah, saya juga dulu, sekarang saya dah berubah. Sampai itu, ulang daripada Johor sampai ke Perlis, nak buat apa? Sebab tu saya panggil dia orang duduk di sekolah saya 2 tahun. Mereka kena menghafaz hadis, satu hadis, satu hari. Mereka kena menghafaz surah Al-Baqarah dalam tempoh 6 bulan. Dan setiap hari mereka membaca kitab pukul 8 pagi sampai pukul 11.30 pagi, 10 kitab. Dan pada waktu malam kena masuk kelas bahasa Arab, cakap Arab. Dan pukul 3 petang setiap hari tuan-tuan masuk kelas fardu ain selama 2 tahun. Selepas itu saya cakap, kau nak ceramah, ceramahlah. Kita akan ambil periksa tauliah supaya kau ada tauliah, pergilah ceramah. Tak ada siapa kacau kau. Akhirnya nanti kau akan bercakap, buka aje mulut ayat Quran, buka aje mulut hadis Nabi. Yang ini pun ada di sekolah saya tuan-tuan. Siapa dia ustaz? Saya tak sebut nama dia. Tunggu lagi 2 tahun dia keluar. Apa yang ada lagi di sekolah saya? Macam-macam ada. Ada mak yang dibuang anak, ada anak yang dibuang mak, ada bapa yang dibuang isteri dengan anak-anak, ada mak yang dibuang oleh suami dia tuan-tuan. Macam-macam orang ada. Sampai ada satu hari, satu makcik, makcik pondok ni, dia bawa dekat saya RM3,000. Dia kata, ustaz, ini RM3,000. Nak buat apa duit ni makcik? Ustaz simpanlah. Kalau makcik mati, inilah belanja kubur, inilah belanja mayat. Makcik nak belikan kapan, upah mandi mayat ini ya, RM3,000 ni ya. Okey, saya peganglah. Tapi makcik nak pesan satu lah ustaz. Ya. Yeah. Ustaz, kalau makcik mati ke sakit ke, janganlah bagi tahu pada anak makcik ya. Yeah. Oh, sudah. Saya kata, kenapa tak boleh bagi tahu makcik? Tak adalah, tak nak, yalah, itu je jelah ustaz, jangan cakaplah. Itulah amanah makcik, jangan bagi tahu. Jangan cakap kalau makcik sakit, kalau mati pun jangan bagi tahu. Ustaz tanam je. Duit belanja semua dah ada. Bila dia cakap macam itu tuan-tuan, saya menangis. Dia keluar tu saya menangis. Saya tengok duit tu saya menangis. Kalau sampai mak pesan, jangan bagi tahu. Mak pesan, jangan cakap kalau dia sakit dan mati. Maknanya mak ni sangat-sangat dah terasa pada hati dia. Kalau tak terasa hati, dia takkan cakap macam itu tuan-tuan. Sebab tu bila saya hari raya tuan-tuan, saya tak balik kampung. Saya raya dengan dia orang. Sebab dia orang tak ada anak, dia orang ada anak, anak tak datang. Sayalah jadi anak dia orang. Saya makan dengan dia orang, bakar lemak dengan dia orang, buat sate dengan dia orang, masak apa ketupat daun palas dengan dia orang. Hiburkan hati makcik-makcik ni. Dan saya bawa anak-anak saya tuan-tuan. Subhanallah. Jadi abang-abang, akak-akak, kalau kita masih ada mak, kalau kita masih ada ayah, kalau nak anak kita hormat, sayang dan doakan pada kita selepas ini, jangan sia-siakan mak ayah kita yang masih hidup. Jadi tuan-tuan, masa dah tamat, isyak pun dah lama masuk. Kita jumpa lagi di lain masa. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Jumpa lagi di TV3 hari Ahad jam 9 malam di rumah masing-masing, insya-Allah. Bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, nak derma, saya tak minta duit, saya tak minta derma. Saya cuma minta tuan-tuan beli aje produk pusat pendidikan Al-Barakah di luar sana. Ada buku, ada kopiah, ada minyak wangi macam-macam. Sumbangan tuan-tuan itu semuanya masuk kepada tabung sekolah saya untuk membiayai anak-anak yatim fakir miskin. Di sekolah saya yang ada 1,000 orang pelajar. Terima kasih semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.